Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk hobi kicau 88 buat para teman-teman kicau mania, sokon mania, dan pleci mania. Siang ini saya akan membahas untuk setting sokon. Setting sokon bisa menggunakan pleci betina, kawan-kawan. Terbukti ampuh dan cocok karena birahinya bisa menjadi lebih stabil, burung sokon tambah gacor. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, sokon sudah berinteraksi dengan burung pleci betina. Dan alhamdulillah burung sokon menjadi lebih gacor, teman-teman. Demikian setting burung sokon dengan untulan burung pleci betina. Semoga teman-teman sokon mania bisa meniru untuk burung sokonnya disleting dengan pleci betina. Selamat mencoba, teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan live streaming dari Hobi Kicau 88.